masukin. Balik lagi dengan aku di sini, Paul. Oke, teman-teman, jadi di video kali ini aku main di iMocraft dan di sini jangan lupa dulu follow Instagram iMocraft dan follow Instagramku di deskripsi, coy. Tuh zombie ngapain? Kita gedik dulu ya zombinya ya. Aduh, Bang Dail sedang tidur, udah tidur. Amikau. Oke, jadi di video kali ini aku bakal bikin sesuatu di iMocraft ya, teman-teman. Aku bakalan bikin sesuatu bikin otomatis sapi, buat sapi. Jadi bikinnya tuh aku mau bikin di sini, bikinnya di sini mungkin ya. Dan juga aku bawa sapinya, coy, yang bingung, coy. Jadi aku mungkin harus bikin jalan dulu. Sumpah lama weh. Aku bakal bikin jalan dulu dari sini sampai ke sana ini. Aduh, galau banget, coy. Ya pokoknya dari sini sampai ke sana aku bakalan bikin jalan. Itu jauh betul anjir. Ya, dan juga aku mungkin bakal siapin dulu peralatannya ya. Ini tuh kalian yang belum subscribe, yang baru nonton atau yang mungkin baru join, baru ada nongol di beranda kalian papau gitu ya. Jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Jangan lupa untuk subscribe. Oke, kalau gitu kita langsung saja siapin. Aku mau siapin barang-barang dulu. Mungkin yang kita butuhin di sini tuh liver, habis itu lava. Ya ini kita cari lava di mana pula nih anjir. Aduh, ntar ya aku mau taruh-taruh barang dulu, habis kita taruh barang ini semuanya. Kita bakal cari-cari barang yang kita butuhkan nih. Kita butuh banyak pokoknya lah ya. Oh, ini si letter. Ya oke. Kaca juga butuh gitu kan. Oke, kalau gitu mungkin kita langsung saja cepetin teman-teman ya. Aku langsung bakal anjay. Aku bakal langsung kasih tau kalau aku udah dapat barangnya, coy. Pokoknya di sini ada sih banyak sih, enggak tahu ya, tapi kita lihat dulu ya. Yo, jadi aku udah siapin, tapi di sini aku butuh lava, teman-teman, dan enggak ada bucket, coy. Bayangkan, aku enggak ada bucket sama sekali, anjir. Itu bucket doang loh, anjir. Itu cuman bucket, gan. Bucket ini buat air. Habis itu aku butuh bucket buat lava. Nah, dan di sini juga gak ada isi gitu kan. Iron pun juga gak ada gitu. Sumpah lo gak ada iron aku anjir. Mana kekayaanku nih, yang bridge. Gak ada, coy, anu iron, coy. Anjir, sumpah lo, iron doang gak ada anjir. Sumpah ini aku harus mining weh. Aduh. Udah di live streaming kita bakal mining, coy. Ini iron doang gak punya anjir. Astagfirullah, coba kita lihat dia anu. Di sana, di tempat chest kita yang di sini kan, di sini ada tuh. Semoga ada airnya. Eh, waktu itu airnya kita udah bikin itu sih. Tuh enggak ada anjir. Ini ngebug anjir glass-nya. Aduh, ngebug ya. Aku hubungin bakal restart Minecraft dulu nih. Enggak ada ya. Ini cuma butuh bucket doang satu biji. Anjir, sumpah mining, coy, anjir. Enggak ada iron. Ya apa bedanya? Ada deh. Dua biji anjir. Mana bisa anjir? Gak bisa, bangke. Ya di sana coba kita lihat ya. Ini lumayan bagus ya, teman-teman. Lumayan gak tandus karena aku kasih pohon-pohon gini, kelihatan bagus. Dan mungkin next aku bakal hias ya. Sabar, coy. Ntar dah bahasanya kita menghias di sini. Dan ini juga belum aku kasih hewan-hewan juga belum aku kasih anjir. Ada air dua biji pula ini. Masih 4 jus, sumpah aku harus mainin dulu, coy. Jadi mungkin aku bakal cepetin dulu mau mining, coy. Anjir. Mining, oh ya, daripada kita mining gak ke record buat durasi lumayan ya, teman-teman. Mending kita record, mending aku record sekalian ya. Ini zombie ngapa di sini? Ini mampus kau, tong kan? Di sini lumayan, di sini langsung kita disuguhi sama ini iron ya. Kita ambil sekalian. Dan di sini gak ada gitu apa gitu. Oh, ada 19 anjir. Wow, beautiful. Tapi kita bakal butuh lagi, coy. Kita ambil seadanya. Ini ada 2 biji nih. Anjir, sumpah kita cacat betul anjir. Ini iron doang gitu loh. Kita nggak ada gitu iron anjir. Udahlah, kita coba ke bawah, kita ambil seadanya. Ini ada tempat di atas anjir. Ngapain ke bawah? Moga ada iron ya. Iron, oh iron dasar. Aduh, kita nggak bawa torch pula. Gini amat hidup, guys. Untungnya ada nih. Dua lagi berarti kita dapat berapa weh? 29 cukup enggak ya? Cukup lah ya, cuman bucket doang. Udah kita balik langsung, coy. Untung juga kita nemu anjir. Kalau nggak nemu, ini cuman iron doang, bangke gitu kan, ganggu kehidupan orang lagi mau record gitu ya. Namanya kita harus bikin gitu, temen ya. Farm golem. Males tapi aku sih, aku mob grinder aja nggak bikin. Nggak bakal bikin mob grinder, coy, di season ini. Mungkin next season aku bakal bikin. Next season aku baru niat, nggak niat sih, baru bikin yang bagus lah. Pokoknya di sini aku masih percobaan gitu. Apa ya, kayak percobaan, kayak pemula gitu, masih awal gitu masuk di iMocraft gitu kan ya. Jadi aku bakalan di build selanjutnya tuh aku mungkin bakalan mungkin kan udah ada partner gitu kan ya. Partner, nah itu mungkin bisa bikin gitu yang lebih bagus, lebih
lebih gede karena ada partner, ada pertolongan gitu ya. Mana ini kasur coy? Oh iya kasur di sini. Gak bisa tidur kan? Ya mungkin aku bakal bikin di sini ya. Ini tempat anunya. Dan mungkin aku bakal bikin tempatnya ini. Jadi di sini ya. Di sini, sini. Jadi aku ada 4 gitu. Ada 4 macam ya di sini. Jadi aku mungkin bakal siapin dulu batu-batu coy. Sumpah gak ada batu anjir, anjir. Pesan aku udah banyak batu. Udah kita balik lagi beli batu ya. Oke, jadi aku bakal bikin anunya dulu. Jadi aku di sini aku pakai polis. Ini apa namanya sih? Polis apa tadi anjir namanya? Polis underside, ya ini underside. Anjir, underside aja nggak tahu anjir. Ya aku mungkin bakal bikin di sini tuh gini ya teman-teman ya. Aku tadi udah lihat videonya, tutorialnya dari siapa ya, lupa anjir aku namanya anjir. Jadi kayak gini, ini juga pas anjir aku bikinnya 4 gitu ya, sama ininya juga pas gitu. Ya jadi ini bakal bagus sih kayaknya sih, nggak tahu juga tapi. Dan kita taruh chest di sini, mungkin adepnya nyamping ya. Karena apa tuh namanya? Karena bak, aduh kok gini. Karena biar dapatnya banyak gitu. Aduh ini aku masih keinget gimana cara ngambil sapinya coy, anjir ya anjir. Gimana cara ngambil sapi? Oh my no. Oh my god. Oh my god. Saya masih terngiang-ngiang bagaimana cara ngambil sapi. Udah aku bakal cepetin ya temen-temen ya. Anjir, ambil sapinya gimana tolong. Oh ya, kita di sini juga butuh dispenser dan juga banyak lagi yang lain belum aku siapinnya gara-gara fokus ke iron ya teman-teman. Ini aku juga belum bakar iron dan mungkin aku bakal cari barangnya terlebih dahulu. Aduh, ntar ya aku mau bakar-bakar ironku dulu coy. Sama ambil beberapa sticky piston slime. Itu piston yang ada slime-nya namanya apa anjir? Ya itu pokoknya ya. Ini apa ini smoker? Gimana blaze ku anjir? Ini blaze nih. Ya, kita sekalian bakar, kita bakalan ambil anjay. Gimana sih anjir ku simpan? Dispenser kayaknya ada banyak sih aku anjir. Dispenser kayaknya ada banyak sumpah loh. Kok hilang semua gitu, aku bakar semua kah? Aku masih bingung cara bedain dispenser sama. Nah. Oh, panah. Panah redstone. Sumpah loh, aku waktu itu udah habis. Oh, ini satu doang anjir, kita butuh 4 anjir. Kita butuh 4 woi. Ah, anjir. Wah, lebih nani dan nih. Bagus. Habis itu kita butuh oh, lava. Yuk, kita juga belum cari lava, belum naikin gitu kan. Oh my no, oh my wow. Sangat lama. Kita juga butuh button banyak. Yaudah, bodo amat ya. Pusing kan saya kan. Simi. Dimanakah apa lagi nih anjir. Itu sapinya ya Tuhan. Aku mikirin sapi gimana cara naikinya. Ya Allah, sumpah lu. Bikin pagar dulu anjir. 2 biji, 2 kali berapa? 4, 8, 7, 8. Anjir, aku bisa matematika anjir. Gue gigi petak anjir. Ini habis itu, oh ya slime. Aku ada slime kok, aku ada slime di inner chest. Santuy. Habis itu sticky piston, redstone. Kita butuh redstone. Habis itu stone, pasti kita butuh stone yang terakhir kita coba. Pokoknya kita ambil dulu ya. Udah kita balik lagi ke atas. Pokoknya kita bakal ngungsi coy. Kita bakal jadi sky people ya. Sky people, jadi kita bakal jadi pasukan udara gitu ya. Sumpah ini build bikin pusing meskipun simple, barang-barangnya anjir anjir. Aduh, udah amat lah ya. Nah, pokoknya ntar aku bakal cepetin ya temen-temen ya. Jadi ya aku cepetin saja. Jadi mendingan daripada kayak gini mending kita langsung cari lava, tapi kita bakal simpen dulu barang-barang gak guna kita. Kita dong. Mana ini? Ini nih. Kita bakal simpen dulu semuanya nih, woi. Semuanya kita simpen dulu. Kita bakal ambil yang penting-penting saja ya. Ntar lagi kita ambil lava dulu coy pokoknya, woi. Dah, sekalian kita bikin beberapa bucket yang isinya tuh 4 buat apa tuh namanya? Buat lava. Habis itu 4 lagi. Tadi di sini kan lavanya anjir. Oh iya di sini. Anjir creeper. Creeper. Oh man. Tapi loh, cuman satu lavanya kan. Menangis Cina aku kan. Cuman satu doang, kirain banyak gitu kan. Anjir aku baru ambil anjir. Lava dong, lava doang baru ambil. Nah di bawah kayaknya ini ada lagi nih. Bodo amat, bodo amat. Si banyak lagi tempat kan ya, butuh 4 bener, butuh 4 lava. Ceceng. Kita berada di tempat kita tercinta, mungkin di lavanya di area mana ya, di area sini. Selamat kalau salah aja nih. Ya aku cepetin dapetin 4 langsung ya. Yah, kita udah dapat lava, jadi kita udah misi clear semua, barang udah semua, kita tinggal ambilin tuh sapinya, kita tinggal ambil sapi dan gak tau ada sapi gak di daerah kita. Waktu itu udah aku bunuh semua. Semoga aja ada ya. Kalau enggak ntar mungkin aku bakal taruh sapinya entaran waktu di live streaming ya. Waktu di live streaming dan iya masih ada banyak nih, 1 2. Oke, kita langsung saja bikin teman-teman. Mungkin aku bakal speed up aja ya, speed up. Oke.
Anjir, kita butuh dispenser lagi, coy. Lupa, coy. Kita butuh 3 lagi. Bodoh amat. Aduh, 3 lagi. Jadi menangis aku, pengen nangis aku sumpah. Oh, tidak. Lagi-lagi. Aku bakal cepetin lagi, teman-teman. Langsung dapat saja ya. Oke, dan aku sudah dapat. Kenapa bikin? Ternyata ada risikonya juga, anjir, bikin rumah kayak gini gitu kan. Bawanya sesuatu tuh susah gitu. Makanya subscribe, coy, ya. Biar subscribe gitu kan. Iya, gitu kan ya. Pasang dulu glaze-nya, teman-teman. Bagusan glaze mana ya, coba? Bagusan glaze yang ini toh, yang pakai ini yang putih. Coba kita buka ya. Kita buka dong. Kita beli yang putih ya. Kita bedain aja, kita bikin beberapa macam gitu. Bagusan yang mana sih? Kan komen di bawah ya, ntar kalau anuku aku bakal ubah. Jadi ini aku bedain dua biji gini, dua biji gitu gitu ya. Ya jadi kayak gini, teman-teman. Mungkin bawahin sini mungkin aku bakal kasih karpet aja, karena ini udah dikasih dirt, karena ntar bakal susah coy bikinnya, coy. Ya jadi kayak gitu, teman-teman ya. Ya aku sekarang mau bikin alat. Nggak tahu sih buat apa, buat pajangan doang. Aku mau bikin anu dulu. Anjay, crafting table. Nah, crafting table mungkin aku bakal taruh sini biar enak menunya, coy. Dan apa lagi ya? Kayu, coy. Aku bakal dekorasi dulu, kasih-kasih kayu gitu. Nggak tahu buat apa. Ih, kayu kan banyak gitu kan. Anjay. Banyak kan? Jadi main-main gitu, juragan of the kayu. Wow. Masih ada orang gini bis itu. Coba ntar kita lihat dari anu ya. Nah bagus lah ya, udah agak gimana gitu. Tapi ini bangunannya tuh di luar gitu, temen-temen. Jadi aku temanya tuh gak ada penutup gitu, jadi di luar. Anjay, Venom. Tidak, udah ada suara, anjir. Anjay, tidur rumah dulu, anjir. Mau build aja ganggu kalian. Maboy. Anjay. Nah gitu pokoknya, temen-temen. Kita bikin dulu beberapa button ya. Wait a minute. Aduh, stone goblok. Ngapa aku ambil kabel stone gitu kan. Bodoh amat, aku bikin 4 biji. Dan mungkin biar keten bagus, aku bakal kasih ini. Gak tau bentuknya kayak mana. Kabel stone ya kan. Dah, aku bakal cepetin ya, temen-temen ya. Bentuknya kayak gitu, bagus ya, anjir. Oh, ternyata perpaduan-perpaduan warna tuh bisa menyebabkan kebagusan ya. Ih, kenapa aku tutup, anjir? Yo, jadi di sini teman-teman telah terjadi aduh, ini apa ini, anjir? Nah, kayak gini pokoknya ya. Coba ini kita ganti juga sama cobblestone, maybe bagus gitu kan. Bagus, coy, bagus. Tapi ya gitu, kota. Persetan ya, nggak apa-apa, bodo amat kota. Nice, kayak gini, teman-teman. Ya, jadi kita ntar waktu masukin itunya ya, nggak pusing kali ya. Dan ini mungkin aku bakal kasih karpet gitu warna coklat ya. Dan kalian bisa komen di bawah ntar bagian situ sama situ enaknya dikasih apa. Aku sih pengen bikin storage room lagi di sini yang bagus satu itu ya, bikin di sana kalau nggak salah. Kalau nggak anu, aku juga mau bikin wall otomatis juga, tapi satu doang, tapi khusus warna coklat, coy, di situ ya. Habis itu aku bakal bikin, nggak tahu apa, coy, mungkin kalian bakal komen di bawah gitu enaknya bikin apa. Jadi aku minta tolong sama kalian, enaknya di situ bikin apa gitu ya. Aku bingung, coy, bikin apa gitu ya. Dan ini juga udah selesai kayak gini. Belum, coy, kita belum kasih leaper nih, coy. Leaper di bagian ini buat ngeluarin, anjay, buat ngeluarin. Salah, woi. Buat ngeluarin anjay gitu ya. Namanya itu adalah anjay. Wait. Loh. Nggak fungsi, anjir. Oh, harus pakai button kan, anjir? Anjay. Oh. Rupanya harus pakai. Aduh, rusak semua kan. Nah, kita harus pakai button, coy. Kita butuh 3 lagi nih. Nah, jadi kayak gitu ya, teman-teman. Kita butuh ini. Dan dah, semua berfungsi. Mungkin bakal aku kasih lampion-lampion juga di sekitar-sekitar sini gitu ya. Habis itu kita juga di sini. Pokoknya aku kasih karpet warna coklat. Untung kita punya pabrik wall gitu, jadinya easy. Pokoknya di sini serba coklat, spruce dan terbang gitu ya.
Dan aku bakal bikin pusat tengah, aku bakal bikin kayak monumen, kayak patungku gitu ya di tengah-tengah gitu. Mungkin ada dua patung, patungku sama patungnya Ples coy di tengah-tengah gitu. Kayaknya bagus coy anjir. Sumpah bagus anjir, the best ini ntar nih ya. Ya bagus pokoknya ya gitu ya. Dan apa lagi nih? Oh, kita belum kasih bagian ini. Lipernya ini. Beli enggak? Oh, kalau ini baru beli. Ya jadi kayak gini, teman-teman. Coba aku bakal ambil beberapa karpet dulu coba. Masih ada enggak di sanaku? Di sanaku dong, di apa namanya? Di farm kita, farm otomatis. Arahnya ada ya di sana. Anjir, ini bagus udah kayak hutan anjir, keren. Kita lihat dulu, kita ambil. Oke, ini adalah anjay. Udah mati kan. Ambil karpet warna coklat. Yang ini warna ini coklat nih. Kita kaya teman-teman. Kita tinggal ambil gitu kan. Aduh, sangat-sangat kaya gitu kan ya. Sangat kaya gitu. Yes. Bagus ya ini bikin terbang gitu anjir. Mas. Good. Kita bikin dulu karpetnya. Bodo amat nih sebanyak apapun saya bakal mampu. Ya jadi aku bakal speed up teman-teman ya. Oke, jadi udah aku pasang. Jadi mungkin aku bakal pokoknya kasih-kasih war coklat-coklat gitulah, pokoknya serba coklat gitu teman-teman. Dan apa ya biar kelihatan bagus lagi, apa ya dekorasinya? Nggak usah aja lah ya. Nggak usah aja, mungkin ya kayak gini doang. Lampu-lampu kah? Oh iya, lampu-lampu. Kita ambil lampu ini kita. Dan mungkin aku juga bakal bikin IRT. Itu transportasi yang kita bakal kita bikin bareng-bareng di Emocraft tuh. Mungkin aku juga bikin terbang juga ya. Biar kelihatan bagus coy. Aku bakal bikin terbang, biar beda gitu ya. Nggak terbang sih, pokoknya di langit gitu ya. Ini udah bagus anjir. Lampinku kita butuh iron. Mungkin di live streaming aku bakal mining. Ya mining, cari iron. Sumpah iron doang nggak ada anjir. Ya nggak apa-apa lah, gitu aja lah. Udah bagus kok gitu anjir. Gak usah banyak-banyak. Satu udah cukup. Sini ini gak di tengah. Ya pokoknya gitu aja lah. Nah gini. Yeay. Oke, jadi udah selesai teman-teman. Oke, jadi mungkin cukup sekian episode kali ini ya. Jangan lupa aku mau kasih tau kalian enaknya dibangun apa. Jangan lupa ya, kalian komen di bawah enaknya dibangun apa aja. Bangun-bangunan wilayah-wilayah kosong di sana enaknya dibangun apa. Dan ini begini kayak gini. Dan juga kaca di sini enaknya tuh yang ini atau ini ya gitu ya. Dan ini dekorasi juga belum selesai. Mungkin aku bakal lanjutin di live streaming. Dan mungkin cukup sekian ya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa share video ini ke teman-teman di grup WA, grup apapun itu di share teman-teman ya. Dan di like ya teman-teman ya. Dan mungkin cukup sekian. And see you next time. And see you next time. And bye-bye. Pepe.